Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Om, tahu nggak? Senin tuh Monday. Yes. Selasa tuh Tuesday. Kalau kamu ganteng everyday. Wah. Wow. Wow. Gombal tuh gombal. Om. Aku ke Om itu kayak bola gak masuk gawang. Kenapa tuh? Sayang sekali pemirsa. Oh. Wow. Aku. Ya, tuh. Oh, ini jago ngegembel nih yang ini. Aduh, udah habis bahannya. Ya, habis banyak, Go. Pecah. Jangan dinaik-naikin dong. Slow. Oh, baby. Aduh, pengangguran nih. Ya, aneh banget. Enggak punya program saya ini. Maaf ya belum bisa bayar utang. Pesan kopi satu dong. Kopi yang mana? Kopi itu, kopi yang selalu bertanya-tanya. Apa tuh? Kopi kapal apa? Sini. Gua mau jualan, Bang. Iya, sini dulu bentar. Saya ada gosip. Ah, boleh. Mau saya kasih tahu enggak? Apa? Masuk dekat-dekat. Nih, saya kasih tahu. Iya. Wow. Saya kasih tahu. Bang, gua di sini mau jualan, Bang. Kurang danang. Udah, cepetan mau pesan apa? Udah ngutang mulu lagi. Ya kopi aja, kopi. Udah ngutang mulu kopi doang lagi. Ya enggak apa-apa, nanti kalau saya ada kerjaan, saya ada callingan ntar saya bayar. Ini udah lama enggak ada callingan ini. Udah tiap hari kesini. Eh, telur apa yang enggak bisa apa-apa? Telur buaya. Payah, puyuh. Ger. Sampai payah. Wah, lucu nih. Ger nih. Aduh, Pak. Ngapa? Apes banget hari ini. Terang banget. Habis motor saya habis dipalak anak TK di tuker sama ini. Wah. Wow. Hari ini saya narik berat banget, Pak. Narik apa? Yang berat jokes lu. Saya narik hari ini berat banget. Enggak usah teriak-teriak. Oh iya, Man. Maunya narik apa coba? Narik apa tuh? Narik tambang. Enggak, gue beneran bikin kopi loh ini. Beneran. Aduh. Eh, kamu diminum ojol. Beneran tapi ya. Apa? Diminum beneran tapi ya. Iya. Kamu ojol? Iya. Kenal sama teman saya enggak? Siapa? Lali. Ojol Lali. Iya, betul. Ya. Sama-sama berat ini, ya. Ini emang gini ya? Sama-sama berat ya. Ini emang gini ya? Iya. Oh, iya. Masnya saya lihat enggak. Gue capek lama-lama gosip. Saya lihat-lihat enggak pernah kerja. Apa? Enggak pernah kerja ya? Mulu, utang mulu lagi. Adalah kerja. Minta gratisan mulu. Ada, saya ada program saya. Usaha, Pak, kayak saya, apapun itu asal berkah. Gitu. Ada nemu customer, ya udah ladenin aja. Emang enak jadi ojol? Enak kan jadi saya pengangguran, enggak usah kerja. Emang jadi ojol apa enaknya? Lah, bisa ketemu macam-macam orang, Pak. Kemarin saya ketemu customer. Mau pesen kagak? Nongkrong doang di sini. Cakep banget dah. Iya. Dah pakai dasarnya cakep. Astagfirullahaladzim. Lo cakep-cakep jagian gini. Gue lagiin karakter ini. Mau punya apartemen di Campfield ya? Gue ngampar lo. Kayak bisa aja lo. Enggak, ini inside joke aja. Hai. Wah. Halo. Sini aja. Ini anak kecil ngapain lo gandeng-gandeng? Emang om umur berapa? Aku? Iya. Aku umur 37. Oh. Kamu? 21. Nah, kan. 16 tahun ya? Kan ceritanya ini lu satu kantor, iya, Mas. Iya kan? Ngapain lu kan sekarang gandang? Tuh lagi rame satu kantor tapi tanya tuh, dia pakai seragam. Emang bae? Siapa sih? Lagi viral. Oh. Satu gak. Kantor tapi ciuman. Ya Allah. Benar, nih contohnya gini. Kita satu kantor kan? Tapi
Ngosor ke gua. Gimana nih? Teman-teman ya ini ya? Iya. Pengangguran ya? Iya. Tukang ojek ya? Iya. Gua dong anak kantor. Peran tuh emang udah disesuaikan, ya kan? Gua tuh di sini gak perlu ngejokes karena tugas gua itu ganteng. Emang ganteng tugas ya? Kenalin. Kenalin dong nih siapa? Cak, kenalin nih. Halo. Orang-orang biasa. Anjing. Halo. Halo. Halo, aku yang saya punya angkringan. Eca. Aku harus ngeluh, tunggu dulu. Kenapa? Aduh, aku capek banget kerja nih. Gajinya tuh kecil banget. Berapa? Kamu kalau ada cewek lain aja dekat-dekatnya sama cewek lain. Cemburu. Coba berdiri sampingnya. Kenapa? Cocok. Ada aja nih, nggak make sense ya kan? Aneh banget. Kita nggak mungkin kali ya kan? Gak usah maaf, ibu-ibu angkringan ya kan? Iya, nggak mungkin. Eca bawa makeup artis. Mana beauty blender yang nggak dikeluarin? Hah? Butuh blender lu ya tadi sendiri. Kenapa kamu ngeluh? Iya, capek banget. Aku... Kenapa? Hidupnya nggak balance nih. Oh, jadi iya. Kerja pake mulu. Pakai ini dong, pakai power balance. Gak tahu ya dia. Tau ya. Gak? Belum lahir. Ada. Oh. Tapi kan palsu itu. Iya. Soalnya aku beli, aku gini-gini tetap jatuh. Oh, iya kamu dibegoin itu namanya. Kenapa gak, sih? Kenapa gak balance? Kita kan memang anak-anak kantoran, ya kan? Kamu tinggalnya asli dimana sih? Di... Makassar, tapi tinggalnya di Malang. Oh. Aslinya Makassar, tapi tinggal di Malang. Ya. Eca, emang sebelumnya kerja apa? Sebelum apa? Sebelum apa? Syuting. Sebelum, iya. Jadi influencer. Influencer kan yang ini yang. Influencer. Betul. Aku jadi influencer. Dia ini hebat loh. Kenapa? Dia ini teman gua kan, teman satu kantor, ya kan? Dia itu viral. Padahal dia cuma joget-joget sambil dusteran. Views-nya aja bisa ratusan ribu. Kalau lu bangunnya enggak dusteran ya. Pakai baju kantor. Iya, pakai baju kantor. Kan dia dusteran, dia juga lagi dusteran. Iya. Kan dapat berjuta-juta views. Oh, iya bisa ya. Bisa nih kalau enggak percaya nih ya. Gua contohin ya. Nih dia tuh viral di kantor di Indonesia juga nih. Ada videonya tuh. Mana? Tuh. Ajarin dong, ayo cuma. Kamu di depan. Ya gimana sih? Gitu ya, iya. Lo harus digerai, Kathleen, biar ini dapat berkibasan rambut. Kalau lagi keringet, cowok-cowok suka kalau cewek ikat rambut gitu, seksi. Oh, iya. Oh iya? Iya. Aduh. Mana musiknya? Gila gitu doang. Views-nya luar biasa. Ya, saya bikin konten segala macam, enggak ada yang nonton. Dia bikin konten pakai apa? Tim-tim segala Santorini kagak ada yang nonton juga. Oh, iya. Ada lu banyak sponsor masuk. Tapi enggak balik modal dong. Belum. Si jauh, Cak. Kita ngobrol lagi deh sama kamu deh. Eca ini juga ya sering terkenal nih ngajakin artis-artis buat TikTokan. TikTokan. Jakarta Bandung pulang pergi. Emang dia apa travel? Iya, Kak Om Indro pernah ya? Iya, pernah. Mau bikin terus sama Deddy Kobuzier juga ya? Mau? Kok bisa sih? Yang enggak mau cuma satu. Siapa tuh? Om Surya. Wow. Iya, Surya. Lihat. Tapi Eca, kok bisa sih Om Deddy, Om Indro itu mau? Ya, diajakin aja mau. Om mau enggak? Mau. Suruh joget-joget gitu? Iya. Tapi rata-rata juga yang... sama. Jogetnya sama? Maksudnya kayak... Beda, jadi trennya beda-beda. Oh. Tapi berarti kamu yang ngajak om-om itu? Biasanya om-om yang ngajakin. Ngajakin apa? Ngajakin TikTok kan? Iya betul. Kayak contohnya video ini. Nah. Itu maksud gua, Ji. Ya oke. Munaro, Bang Oci datang. Prepet. Munaro. Berapa itu yang nonton? Berapa views? Nggak tahu, lupa. Lihat sendiri aja. Asli. Wow. Enggak sih. Lihat sendiri aja ribet banget tuh. Eca katanya multitatuli. Multitalenta.
talenta. Viape, bentar lagi ya Viape. Iya benar. Bisa ngapain aja coba Kat? Eca bisa ngapain aja coba? Nyanyi. Karena bisa nyanyi bisa. Jago ngegombal juga katanya ya katanya. Jago ngegombal. Oh, coba, nah, coba, coba, coba kamu gombalin. Katanya Bob Marley dulu digombal aja, Mak. Gombal itu. Bentar, aku mau suruh Eca gombalin om-om dulu. Iya dah, om, lihat. Aku hari ini pakainya heels, gak mau pakai yang ikat sepatu. Ikat sepatu? Karena aku sebel kalau aku ikat sepatu tuh kayak susah gitu, apa... Eh, salah. Hah? Gimana sih? Gua nungguin punchline. Iya, mana ini? Coba ulang. Take 2. Action. Ah, kesusahan ini aja lah. Om tahu enggak? Senin tuh Monday. Yes. Selasa tuh Tuesday. Kalau kamu ganteng everyday. Wah. Wow. Coba gombal tuh gombal. Om, aku ke om itu kayak bola gak masuk gawang. Kenapa tuh? Sayang sekali pemirsa. Oh. Wow. Tuh. Oh ini jago ngegembel nih yang ini. Aduh udah habis bahannya. Ya, habis banyak Gok. Maaf ya Gok. Yeah. Lu aja yang ngegombal, lu punya gak gombalan? Aduh gua jangan ditembak gitu-gitu, gua mah. Kalau tadi kan kamu gombalin temen aku pakai hari ya? Yeah. Kamu tahu gak setiap hari itu ada maknanya? Apa? Hari pertama apa? Senin. Senin tiasa aku mencintai kamu. Oh ini. Berikutnya hari apa? Selasa dunia milik kita berdua. Rabu. Aku gak pernah rabu-rabu untuk mencintai kamu. Kamis. Kamisri kita semakin menyatu. Oh. Jumat tuh lagu. Jumat kamu di sisi. Sabtu. Sabtu juga lagu. Apa? Kamulah Sabtu-Sabtunya. Yang ternyata mengerti. Minggu libur. Ya. Kamu tahu enggak? Apa? Dia enggak tahu. Oh, enggak tahu. Kok gak tahu sih? Padahal mentari pun tahu aku cinta padamu. Oh. Ya. Nah, tadi pas aku bilangnya artis, tiba-tiba ada lagi. Tergantung objeknya. Iya, tadi bilangnya gak ada. Aku juga ada nih. Eca. Ini kamu tahu. Apa ini? Kamu sate-satenya. Sate. Ada lagi. Apa? Eca. Take care ya. Take care! Wah, romantik. Take care. Temen gue lagi mikir nih. Ayo, let's go. Ayo. Ini tuh lucu banget. Tak, trik. Nah, lucu nih. Saya narik dulu ya, Mas. Ya. Gue nunggu. Malah narik. Gak siap masuk industri dia nih. Wah. Waduh. Tapi Eca dulu katanya mantannya jago ngegombal ya? Karena bikin konten-konten ngegombal. Iya. Tapi udah ngamain lagi. Tapi udahan. Ya putus. Kenapa? Gak cocok aja. Karena sering digombalin? Iya dong. Kan gombalnya cuman konten. Tapi aslinya gak digombalin? Iya. Jadi pacaran dulu baru bikin konten gombal. Oh, berapa lama pacaran kemarin? 2,5 tahun. Lama juga. Sekarang udah gak lagi gak pacaran? Nggak, lagi jomblo. Yang deketin banyak tapi? Nggak juga sih, biasa aja. Oh iya? Masa secantik ini nggak yang deketin? Pasti banyak. Belum ada, biasa aja. Tipenya Eca tuh yang kayak gimana sih? Yang lucu. Kamar mandi dalam atau? Ah, bukan dong. Itu beda dong. Kota. Itu masih beda sederhana itu. Lucu. Oh, itu. Oh, kayak gimana yang lucu? Yang lucu, terus... Itu lucu omnya. Tapi udah punya istri. Gak apa-apa. Lah? Gimana? FVP lagi. Iya, enggak bercanda. Yang lucu, kerja keras, sayang orang tua, satu agama. Sekarang lagi terkenal nih Eca ini. Kenapa? Saya sering liatin reels, cuplikan-cuplikannya. FVP terus dia? Iya, di Tokpot. Iya. Bener? Tokpot itu kan ada jinglenya ya? Tokpot. Giginya, Tokpot. Nanti kamu kalau syuting gitu ya. Tokpot. Giginya, Tokpot. Oke,
Eh, ini beneran. Beneran. Ntar kalau syuting langsung kayak gitu. Etopot, giginya. Nah, ngomong depan Surya deh. Ya, nanti aku ya. Ya, cobain. Kamu selengkat lu. Kamu kan dijulukin gantungan kuncinya Surya katanya. Oh iya. Kenapa sih? Soalnya Om Surya yang, jadi waktu pertama kali syuting di Talkwood itu kan jadi bintang tamu. Terus habis itu aku ngapain ya itu, gak tahu, sama Om Surya dibilangin, ini kita jadiin gantungan kunci aja kali ya gitu. Terus namanya jadi ke bawah. Karena sama Om Surya kan jauh, iya, umurnya cukup jauh. Kok bisa nyambung? Ini kayaknya harus ditanya juga ke Kathleen. Umur kita kan jauh, jokes kita harus disambungin. Gimana tapi caranya nge-blend? Tapi 21, dia 24, 22, 23. 23. 23 dia. Oh, tapi kamu, Ci, kamu ngerasa jokesmu nyambung gak? Enggak sih. Enggak ya? Kamu? Sama Om Surya nyambung sih, gak tahu kalau di sini. Oh. Enggak, kalau di real life biasa nyambung-nyambung aja ngobrolnya. Nyambung-nyambung aja, soalnya aku suka jokes yang spontan. Mancing kita, spontan. Seneng banget ya. Iya, tapi dia tahu loh gelang power balance tadi spontan uhui padahal umurnya 21. Iya, aku ngerti sih kalau jokesnya umur kalian gitu. Oh. Lagi. Ya, beda banget. Umur kalian gitu. Umur kalian gitu. Eh, tapi kamu dulu kecilnya cita-citanya jadi apa? Jadi kasir. Hah? Tapi duduk di samping Pak Kasir. Kusir. Itu kusir. Kenapa? Lu juga sama cita-citanya? Bukan, dulu tuh aku pengen coba menjadi kasir. Karena tau gak sih permainan Barbie-Barbie itu yang kayak uang-uangan gitu. Tit, gitu. Jadi aku ngerti kenapa mau jadi kasir. Tit, spasi, tit. Oh. Tit, spasi, tit. Apa? Tit, tit, gitu. Kenapa jadi kasir? Soalnya seru gak sih? Iya. Tit, spasi, tit. Kalau itu yang kecil, yang kecil. Kalau yang gede? Tot, kan beda mesin. Iya, iya. Tapi aku sekarang punya cita-cita baru. Apa tuh? Apa? Jadi adonan donat. Kok bisa? Waduh. Kenapa? Soalnya diem aja berkembang. Wow. Itu bagus. Tapi diem kamu aja tahu berkembang. Gak? Apa tuh? Bedanya kamu sama donat. Jangan ketawa dulu. Tenang, fokus dulu, relax dulu. Yuk, keluarin sekarang. Donatnya donat meses lagi, awas lu bilang donat meses. Enggak, kamu tahu gak bedanya kamu sama donat? Donat polos. Iya. Tanya, iya, apa? Iya, iya, apa bedanya? Iya, sama-sama lubang. Wah, anjir. Ini siapa yang nge-brief nih, bocah? Ini ada yang nge-brief nih, pasti. Bedanya donat sama gila, kamu kalau donat lombangnya satu. Ya kan? Enggak marah. Enggak, aku enggak marah sama kamu, enggak. Bersama kamu sama donat sama-sama berlubang. Kalau donat lombangnya satu. Om jangan marah. Enggak marah, ya biasa. Ya enggak apa-apa saya. Salim. Iya, Salim. Aduh, kok bisa bener sih? Hey. Dia itu jokesnya begitu, Sri Mulat dia jokesnya. Yeah. Jatuh gitu. Ya udah gue jagain. Gak usah. Enak banget nih semua bapak-bapak. Itu siapa yang ngajarin sih nih bocah nih? Enggak, itu udah semua, udah refleks aja. Gak ada. Udah semua orang ngeliat lu langsung begitu emang pikirannya. Oke. Iya. Orang itu kan kemarin di Dinas PUPR juga mau bantuin lu. Pak Bas. Iya. Kamu katanya mau nikah muda ya? Mau. Umur berapa? Kenapa? Umur berapa dulu deh? Dua, maksimal. Tiga. Hah? Dua tahun lagi dong? 23, 24. Kenapa? Karena enak aja gak sih jadi istri orang? Itu mah bukan nikah muda ya, itu standar kalau 24. 21 nikah muda. Oh. Gak, zaman sekarang 23 juga nikah muda. Soalnya Gen Z ini biasanya kalau Gen Z itu kan dia karir dulu. Nikah ntar dulu deh gitu. Oh, nah sekarang kenapa Echa ini pengennya cepetan nikah gitu? Soalnya kan aku emang gak punya cita-cita, jadi emang pengen jadi istri orang aja. Tapi udah siap belum jadi seorang istri, udah siap? Siap, tapi gak, belum mau punya anak. Oke. Okay. Pacaran dulu. Ya kan nikah tadi katanya. Ya, maksudnya pacarannya halal bro. Oh. Bentar lu, masak bisa? Enggak. Haduh. Beres-beres rumah. Oh, bisa. Nyuci-nyuci bisa enggak nyuci? Bisa. Nyuci uang.
Oh. Ngepel gitu bisa nyetrika. Bisa. Tapi kan itu bisa cari orang. Ya kan, ini kan sosok istri dulu nih. Ini generasi home service ini. Yoi. Ada. Tergantung suaminya nggak sih cari tipe istri ngapain? Iya. Ya. Kalau kayak gue gitu, kayak gue mah istri ya udah diem aja. Harus iya, cantik iya. aja. Yang lainnya udah ada yang princess beresin. Princess treatment ya? Banget. Oh. Kamu pengennya gitu langsung ya? Iya. Jadi tinggal diem di rumah. Melayani suami gitu. Ya, tapi biasanya itu udah tipe-tipe yang mapan, berarti udah harus usianya 35 ke atas itu berarti biasanya. Berarti harus cari om-om ya? Ya nggak om-om juga, pria dewasa lah. Yang udah mapan. Udah mapan. Kamu ngeliatin... Gak usah lah. Enggak, kamu ngeliatin Darto terus kayak apa sih? Kayak, ih banyak banget wahananya. Terkesima gitu, dia tuh ngeliatin Darto tuh sampe deket banget kayak gini ya, kok gak dibener-bener? Enggak, dia amaze sama Darto kan? Kok bisa ada orang seganteng, seganteng ini? Ada orang seganteng ini. Gila, tapi gue juga dulu pengen nikah muda. Oh iya? Dulu pas aku 19 tahun. Serius? Aku bilang, iya, aku bilang, kayaknya aku pengen nikah deh 21, 22 gitu. Sekarang aku udah 23, gak jadi beb, takut. Kenapa kok jadi takut lo? Mau berkarir dulu, karena seorang istri itu tanggung jawabnya besar, guys. Ah, setuju. Tapi ya, Cak, andaikan aku belum menikah, kalau kita... Tetap loh, berusaha masuk. Andaikan, gak apa-apa, Cak, gak apa-apa. Andaikan saya belum menikah, kalaupun kita ada kesempatan, saya tipe pria yang selalu mengutamakan ini. Usus. Us and us. Kita, us and us. Oh. Itu. Jadi kita, gak ada itu orang lain. Hanya kita. Us. Gak, lu enak. Lu tuh disana banyak bahannya kayaknya deh. Iya, iya. Gue dari sini jauh banget. Ada apa lagi? Ya itu banyak tuh. Soda gembira tuh, roti bakar tuh, kopi susu. Aduh. Ayo, mikirnya. Ya ini lagi nyari bahan. Ini bahan susah yang lain. Aduh. Terus. Dia tadi nikah, mau cari cowok tuh yang... umurnya berapa sih kira-kira? Nggak tahu sih maksimalnya, terserah. Yang penting cocok. Walaupun beda umurnya jauh banget gitu, 20 tahun. Iya, buset. Nggak apa, kejauhan ya? Enggak sih, pas itu saya 41. Najis amat temen gue ya. Pernah nggak berhubungan sama orang yang... Jauh lebih jauh. Umurnya? Belum. Paling jauh berapa tahun bedanya? Jauh, nggak usah lah. Yang kemarin deh, yang paling kaya temen kau beda setahun. Lebih tua. Deket-deket. Ada yang pernah deket juga jauh umurnya? Iya. Berapa beda umurnya? Deket-deket aja. Gak pernah ada yang jauh-jauh banget? Iya, gak ada. Selisih 10 tahun ke atas belum pernah? Belum. Mau coba? Mau. Oh, mau dia. Iya, iya, iya. Eca, boleh minta rambutnya 3 helai gak? Buat apa? Mau dirilis kemana? Dipelet. Ih, Darto. Nyam. Ini sepertinya, Kat. Ya. Teman-teman ini arah-arahnya udah berbahaya. Ya, kayaknya kita sudahi aja. Teman-teman berbahaya, bahaya. Tapi kalau nih di dunia. Di sini, ntar lo di sini ya, tiap ada cewek cakep, single, kalau nih, di dunia ini. Gak apa-apa, tanya. Wah, capek banget. Kalau misalnya harus kan ada nanti kompilasi buat Tonight Show Premier. Iya, tuh kita mau emang nyiapin buat konten kita mah. Iya, gua mah lebih ke situ kalau di dunia kiamat, mau kiamat tersisa hanya 4 orang. Mm-mm. Kamu dan 3 bapak-bapak ini. Mana yang akan kamu pilih untuk meneruskan kelanjutan hidup manusia? Umat manusia. Ih, bikin anak. Ya. Enggak usah ditegesin. Iya, kenapa ditegesin? Beda point of view-nya coba dirubah sedikit lebih ke kemaslahatan manusia. Iya. Ya. Aduh, makan apel di Bekasi. Cakep. Enggak dulu, makasih. Wah. Jadi lebih punah baik nih, manusia punah. Punah aja manusia. Udah kali ya. Bahaya ini. Malah bahas surga ya kan? Ya. Udah ya, kali ya. Terima kasih banyak ya Ca udah datang ke sini, udah mau mampir di angkringannya Ce Kathleen ini, Ce Keket ya kan? Terima kasih, mungkin kita tutup sebuah quotes mungkin dari kamu. Quotes dari Ca nih. Biasanya pantun, ada nih pantun mau quotes apa nih Ca buat anak-anak muda nih yang lagi nonton nih. Ih, pressure aja enggak disuruh tadi.
Iya emang itu memang. Emang di sini emang tembak-tembakan gitu. Iya. Coba sebuah quote sekali menutup. Aku gak ada quote sih, tapi untuk penutupan adakah 100? Ya. Ada 100. Boleh 50 boleh. Boleh. Oke, terima kasih banyak Echa. Like you only got 9 minutes and now we're not